Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak tunjukkan cara untuk membaiki iPhone 6S. Yes, iPhone 6S. Kita nak tukar screen. Ini screen dia. Okay, ini screen dia. Ini plastik. Ini plastik. Ini screen dia. Okay, iPhone. iPhone 6S. Nampak? Tak nampak? Okay. So, ni masa tu kita cuba tukar okey. Kita perlu buka skru bawah ni, kita dah buka tadi skru bawah ni 2 biji. Okey, lepas tu kita cungkil. Okey, kat sini tadi. Okey, so kita buka. Okey, ini skrin dia. Sini keadaan dalam okay. iPhone iPhone 5S. Okey, kita letak sini. Cabut ni dia punya touch ID. Okey. Lepas tu kita buka kamera, speaker dan juga sensor dia. Susun skru kat situ. Dia punya frame. Ini dia punya buzzer, speaker dia, speaker call. Kita letak kat sini. Okay. Kamera ni frame kamera kita cabut, dah pecah depan. Cabut mic dia. Okay, seterusnya kita cabut dia punya cover belakang ni, besi ni. Hati-hati sebab dah pecah. Skrin lama. Kita ambil skrin baru. Cabut dulu seal dia. Seal ni nanti kena letak
letak sabun nampak kotor. Kamera nampak kan? Okay, kita pasang ni dulu bersama dengan kamera dia. Okay, kita dah klikkan dia di situ agak mudah. Okay. Pasangkan skor ni dulu. Pasang skor ni. Mula sekali. Lepas tu kita pasangkan skru tepi dia untuk ikat frame. Frame ni perlu diikat untuk memastikan dia kemas nanti masuk dalam body tu. Okay. Seterusnya kita pasang touch ID. Kuncikan dengan dia punya stopper ni. Cukup 10x200. Okay. Kita test dulu button. Okay, jom. So kat atas ni ada 3 soket lah. Satu ni soket ni untuk touch screen, ni untuk LCD, dan ini ialah soket kamera dengan sensor dan juga apa ni tadi, speaker dia. Okay. Ha? 15 minit baru kita tukar screen, sekejap je. Okay, kita masukkan soket. Thank you.
Yang kedua masuk masuk ke LCD dekat port dia ni. Kemudian last sekali soket kamera ni. Okey. Lepas tu kita pasang penutup dia, pasang penutup ke sini. Ayah pula tak nampak. Okey. Skru ketiga. Dan skru keempat. Okey. Pelan-pelan. Pasangkan dia punya soket soket touch ID. Hati-hati kalau putus. Okey. Sebelah atas dulu. Kemudian tekan tepi di kanan. Okey. Last sekali kita pasangkan skru dia. Skru yang kedua. Okay. So kita dah siap lah. Okay. Ini dia ada paskod. Paskod ni kepunyaan tuan dia lah. Jadi kita tak boleh kita pakai ni. Aksesnya saja untuk touch screen. So bila itu okey. Ni ialah owner dia. Okey. Ni iPhone yang kita bagi tadi. Okey, terima kasih.